bukan dibakar dengan api kok, namun menggunakan alat ini. Jadi tubuh tak akan terlalu sakit, hanya sedikit panas saja. Bagi yang memiliki rambut atau bulu tubuh yang kelewat lebat, bisa mencontoh Mutmainah atau Iin ini. Menghilangkan bulu tubuh di rumah justru membuatnya tumbuh lebih lebat dan kasar. Iin pun memilih datang ke salon ini. Di sini sang dokter menggunakan metode hair removal atau penghilangan rambut dengan cara pemanasan atau pembakaran. Jangan seram dulu dengan namanya. Bukan dibakar dengan api kok, namun menggunakan alat ini. Jadi tubuh tak akan terlalu sakit, hanya sedikit panas saja. Mulanya rambut di bagian yang mau dihilangkan dibersihkan dan dicukur. Lalu alat pun ditempelkan sejengkal demi sejengkal hingga rambut di seluruh permukaan kaki hilang. Jangan kaget, kaki akan terasa sedikit panas karena alat ini fungsinya untuk membakar rambut hingga ke akarnya. Nah, agar panas cepat hilang, kaki pun diolesi gel dingin. Hasilnya rambut di kaki pun hilang seketika. Sedikit sakit sih, panas, itu perih, itu aja sih, kaget aja. Tapi sih setelahnya udah biasa, tapi pas ini juga masih rada-rada panas. Sayang, perawatan ini harus dilakukan sampai 15 kali agar hasilnya efektif dan rambut pun hilang secara permanen. Untuk satu paket perawatan tangan atau kaki, Anda harus mengeluarkan dana sekitar 7 juta rupiah. Cukup mahal juga ya. Dengan alat ini, itu kita dengan energi panas dan cahayanya, itu pengangkatannya sempurna. Jadi tidak ada masalah-masalah seperti misalnya pori-pori jadi besar, gitu ya. Atau rambutnya jadi kasar, itu enggak. Karena kita dengan alat ini, pengangkatannya sempurna sampai ke akar rambut. Nah, bagi Anda yang enggan merogoh kocek dalam-dalam, bisa mencoba teknik yang satu ini, yaitu penghilangan rambut dengan threading. Wah, apa pula ini? Teknik threading menggunakan benang sebagai alat bantunya. Bukan sembarang benang loh. Benang yang ini tidak ada di Indonesia. Rambut pada wajah, terutama alis, dipotong dengan benang setajam silat ini. Hasilnya, alis pun terbingkai dengan seketika. Itu kita benang khusus dari India, jadi itu harus dibelajar. Dan itu ada caranya, kita campurnya bagaimana. Itu kita khusus dari India benangnya. Jadi kita pakai benang ini di training. Terus tumbuhnya juga agak lama. Itu tahan 3 minggu. Kalau untuk kaki dan tangan, tersedia perawatan dengan waxing juga ala India. Larutan wax yang digunakan adalah dari karamel, bukan dari lilin seperti biasanya. Jadi penghilangan bulu di sini lebih alami. Harga yang ditawarkan pun cukup menggiurkan. Cukup dengan Rp20.000 untuk alis dan Rp60.000 untuk tangan atau kaki. Nah, kini terserah Anda mau mencoba cara yang mana?